Ini kita mau pergi ke rumahnya Mak dulu, terus ini sambil mau pergi. Udah, aku hari ini rada-rada sedih ya, ditinggal pergi libur ya. Masuk nggak ya? Masuk. Ini tidak haus. Sudah ya. Assalamualaikum teman-teman online, balik lagi dengan aku Krista XL dan juga Mas Munir. Kalau Mas Munir nanti aku diseneni karena nanti jen ya. Ya teman-teman online semua, hari ini kita mau pergi ke rumahnya Mak dulu, terus ini sambil mau bawa muat gak di mobil? Muat, coba dulu ditaruh di rumahnya Mak, dimajuin dulu ya mobilnya ya. Oh ya, majuin dulu. Dan juga aku hari ini rada-rada sedih ya, soalnya ditinggal pergi liburan atau study tour sama Mas Amin. Walaupun gak keluarga sendiri ya teman-teman online ya, karena kan selalu ngebantuin kita, jadi ya ketika ditinggal itu ada gimana gitu, karena katanya 5 harian. Dan teman-teman online, dulu study tournya di mana? Di Bali atau di mana? Kalau di daerah sini rata-rata di Bali teman-teman. Aku dulu juga iya waktu kelas 2 SMK. Bisa gak? Tak majuin dulu mobil. Majuin dulu mobil ya? Oh iya, mobilnya mau majuin dulu sama Miner ya. Terus juga kemarin kan aku pengen banget ngajak Mas Amenya makan bareng-bareng ya, sebelum study tour kembali. Malah ada job dadakan main barungan. Mas Amin job dadakannya main barungan teman-teman, atau kerjaan sampingannya ya main barungan pada masa sekolah. Terus gak jadi. Mas mau nyiram bunga dulu. Oh iya, bunganya mau disiram dulu. Panas banget coy. Panas ya. Ini kan sekarang kan itu teman-teman online pada panen panen kacang hijau. Makanya ini kalau lihat putih-putih itu kayak bekas nyelap gitu loh, jadi ada debunya banyak gitu. Kok bunganya yang ini itu sih yang mana? Mati itu ini. Enggak. Ini loh bagus, tapi kok akarnya pada nggak ada ya? Ini daun-daunnya kok nggak ada ya, saking panasnya mungkin ya, saking panasnya ya. Jadi kita mau Mas Muridnya mau mobil ya. Udah cukup yang ya iyalah. Bacari. Apa? Kamu situ aja, tak rekam sini. Kamu situ aja, tak rekam. Main Bali, ngawi-ngawi bos. Ngancan. Lek ayangmu nih dia yang. Daging telur apa-apa. Ayangmu nih dia yangmu. Kira takut ini balik anu bojoku. Piye? Takut bojoku. Ayangmu nih dire. Ayangmu nang ndi jare? Aku kerja ayang. Lha iki bisa apa, Min? Nun, bisa apa? Gak sopo-sopo gak dulu ya. Bis apa, gak sopo-sopo, kurang ajar ya. Ini gue numpak bis apa? Koncoku numpak bis apa? Numpak bis? Bis apa? Bis gede tau mas. Aduh, mas Transjaya. Oh, Transjaya. Bis gede nih, bis cilik gue. Nih bis mini, lakar pasar godong. Nah, kamu pamit mak ayah orang. Terkebu. Bes pamit mak ayah orang mau. Bes. Oke. Pamit mak ayah. Oke lah. Bagus. Aku titip ya. Susul banget, susul. Aku udah balik susul. Tahu, aku udah balik dah, bosen. Kau disusul, aku tekan kono, awakmu balik. Lu malah oyak-oyakan. Iya, ini. Masuk gak ya? Masuk. Masuk. Nah.
Oh iya Mas, daripada Bapak kesini ya teman-teman online ya, soalnya ada peraturan baru namanya juga hidup di perumahan ya, seperti ini ya. Kalau Bapak kesini kan, iya jalannya macetnya sangat panjang, malah dibangunnya sekarang itu langsung dua gitu ya. Wah macetnya panjang banget teman-teman. Nah, yaudah kita sekarang mau berangkat dulu ya. Oh jalan ke arah, ya nggak apa-apa kan, ngide daripada tak pegangin nggak pernah gitu saya. Kita mau mampir dulu mau beli sesuatu juga ya, yang dipengen emak. Teman-teman kan dulu waktu nerusin yang tadi ya, waktu study tour kemana? Kalau daerah sini yang pastinya biasanya ke Bali, aku dulu ke Bali, Mas Bener juga udah pernah ke Bali dua kali. Tapi aku naik motor men. Iya waktu itu Mas Bener bukan study tour tapi tour. Touring. Terus sekarang mau mampir dulu beli es gempol. Emak kan suka es gempol ya, kemarin bilang kalau es gempolnya bagian mana sih waktu ke perumahan sini kok mak nggak lihat gitu. Sekarang kita mau beliin aja sayang. Gimana bu? Video kita nemawon. Campur enten. Gih, nengatan es campur setunggal bu. Gih. Sudah. Dibonusin es teh dong. Dibonusin es teh dua. Oke, makasih. Nah ini udah di macetan, macetnya parah banget teman-teman. Mau minum? Kamu Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tidak haus. Macetnya panjang ya. Top. Ayo, Bapak ketawa. Bapak ketawa. Di warung. Saya suka makan, di warung Kak Cari. Ayo. Enak, ayo lah. Jadi aku mau makan dulu sama semuanya. Mantep, kalau mangut. Lah Bapak tadi udah makan, beneran? Sudah. Lawan dok kalau pindang. Oh, dok sama pindang. Aku tak coba ini. Mau apa itu? Ini apa bu? Tapi ada di sana ada. Benar. Iya. Di Madura ada tape. Dulu Madura Pak. Minum aku apa? Jalan pulang ada di sana. Mbak Prapi, aku mau mangut. Iya, kasih aja ya. Mbak. Kasih lo deh dikit. Oh, oke. Okay. Di sini ada mangut. Aku pengen banget makan mangut. Ada ayam. Ada Mas Munir. Ada Bapak, ada tahu. Belum makan dari lalu tadi. Anak banyak ya Pak Jiri kalau mungkin wes. Banyak dari lima muda. Bapak apa? Wes. Oh, itu banyak sendiri lah. Lali buat ini aku nasinya pakai nasi lodeh terus tak campurin tak kasih ini. Mbak ini ambil sendiri kan? Ya ambil sendiri. Nih mangut tuh enak banget nih. Es mangrum. Ya, dari pagi belum makan. Bapak enggak makan lagi, Bapak? Enggak, sudah makan. Sudah makan yo, Syok. Minum enggak, Pak? Ini minum apa nih? Amin, selamat makan. Makan teman-teman online semua. Ini warungnya Mbak Ropik. Lawannya lengkap dulu, itu ada Pak Piti, ada Tempe ada, Pak Maut ada, pindang ada. Ini makannya enak. Ada, lengkap. Mangutnya mantep, pedes. Apa kak? Penuh. Terima kasih. Kerupuk mas. Ini
Malah tadi aku juga habis ambil pesanan aku di rumahnya Mbok War ya. Terus juga emak tadi sholat, terus Mbak Tina sama Mbak Ani pada pergi. Ada tadi bapak ketemu di jalan di warung. Tadi kita juga makan di situ karena kebetulan belum sarapan sama sekali. Dan ini es gempolnya taruh kolam saja nanti lah ya. Iya, kasih ke mak. Taruh bekas mak aja. Mak katanya mau tidur tadi ya. Yaudah teman-teman online, terima kasih banyak sudah selalu mengikuti kami ya. Semoga saja juga Mas Aminnya menikmati perjalanan waktu ke Bali dan bermain di sana ya. Walaupun itu sebenarnya kunjungan industri bukan liburan, tapi ya dikit-dikit liburan lah ya. Aku juga mengalami di karena SMK. Kalau SMK itu biasanya kunjungan industri, tapi ya diselingi sama liburan. Jadi biasanya sesuai dengan jurusannya ya. Misal jurusannya tata busana atau apa gitu, itu nanti diambilkan dulu ke pabriknya atau ke manufakturnya kayak gitu ya. Kalau misalnya TKR atau permesinan seperti motor dan sebagainya, itu nanti akan dikasih lihat bagaimana caranya memproduksi mesin atau ya motor atau mobil seperti itu. Yang aku tahu seperti itu karena dulu aku juga mengalami kunjungan instruksi waktu sekolah dulu ya, kira-kira 2014 aku ke Bali. Ya udah teman-teman online, terima kasih banyak semuanya. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan dukung kami terus, Warga XL. Terima kasih banyak sekali. Wassalamualaikum. Salam. Dadah.